Halo semua, assalamualaikum. Oke, di video kali ini saya tidak mereview, tapi saya mau berbagi sharing aja teman-teman. Karena di beberapa video mesin cuci saya banyak yang bertanya kenapa air yang masuk ke dalam mesin cucinya itu kecil, padahal air dari kerannya kencang atau deras. Nah, menurut saya ada dua hal yang kita harus cek teman-teman. Satu, filter yang pada saat air masuk, dan kedua di kerannya. Itu sangat berpengaruh teman-teman. Pada pemasangan keran yang selangnya itu harus benar-benar kencang. Jangan sampai air keluar sedikit ataupun merembes. Karena kalau misalnya merembes sedikit pun itu akan berpengaruh pada tekanan air ke mesin cucinya. Nah, langsung aja kita simak bagaimana caranya. Yuk. Yang pertama, kita cek sini teman-teman. Ingat ya teman-teman ya, itu berlaku buat semua merek mesin cuci. Satu tabung ya. Ataupun front loading juga bisa. Ini kebetulan saya pakai top loading yang tutup pintu atas. Nah, kita cek di sini dulu. Karena walaupun airnya bersih karena kita tiap hari make, pasti serabutan pasti ngumpul sini teman-teman. Nih. Kalau bisa susah kita bisa pakai tang, kebetulan ini gampang. Nah. Tuh kan, teman-teman. Sangat kotor banget. Ini kita bersihin. Nah, kita bersihin. Kita pasang lagi. Nah, yang berikutnya kita cek. Berikutnya kita cek yang di kerannya. Nah, yang berikutnya kita cek sini teman-teman. Ini pemasangannya bener tangganya, bisa lihat sini. Kita tekan dari bawah. Kita buka putar sampai itu air di sini tuh sama sekali nggak merembes teman-teman. Nah, sama sekali nggak merembes. Kalau belum merembes kecil, itu kan berpengaruh buat tekanan air ke dalam mesin cucinya. Nah, ini karena buat teman-teman saya bela-belain buat lepas ininya. Terus caranya pemasangannya seperti apa? Ini saya lepas dulu. Bagaimana cara pemasangan kerannya yang benar ya? Jadi biar nggak sama sekali bocor. Nah, ini karena bocor ini nggak apa-apa teman-teman. Tapi jangan bocor di sini teman-teman. Nah, ini kita lepas ya. Maaf teman-teman ya, ini kotor agak kotor. Nah, kalau bisa kita mau pasang, kita putar dulu ke bawah. Putar dulu ke bawah. Baru kita masukin. Kita pasang. Sampai kencang. Oke, setelah sudah kencang semua, kita putar dari bawah ke atas. Ini maaf teman-teman, ini agak bocor, jadi ngocor airnya. Nah, kita tes, kita pencet sini. Oke, ini tuh airnya nggak bocor sama sekali teman-teman. Air di sini nih, itu sama sekali nggak berembes. Kalau misalnya berembes sedikit, itu kan berpengaruh banget buat tekan air dari kerannya ke mesin cucinya. Oke teman-teman, mungkin itu aja dari saya cara mengatasi. Semoga bisa bermanfaat buat anda semua dan itu berlaku buat mesin cuci merek apapun teman-teman. Oke, jangan lupa untuk tinggalin like, comment, and subscribe. Dan share juga teman-teman biar bisa membantu yang lain juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.